cantik-cantik juruk kalau buang sampah di sini. Gitu dong. Masuk, masuk. Hah? Mami kan naik pesawat itu. Mami! 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 Ya, ikutan nangis. Kayaknya gue corok lagi. Tisu bekas gue dipake. Bang, dengar cerita Bu Gusur naik pesawat terbang tuh, Bang. Ayo kan jadi ngiri. Seumur-umur ayo belum pernah lo nyobain naik pesawat terbang. Ah, Fatime, Fatime. Ente ini lah tahan. Orang naik pesawat terbang, ente pengen naik pesawat terbang. Ntar orang mau dikubur, ente mau dikubur juga lagi. Fagusur, kenapa lagi ente? Tadi muka kayak kardus keinyek. Sekarang kayak karpet digulung. Mansur, Fatima, pesawat yang dinaiki istriku jatuh. Istriku meninggal. Pak Gusur kenapa? Kok nangis? Pesawat yang dinaiki istriku jatuh. Wah, bagus itu. Tiga kali kau, istriku meninggal malah kau bilang bagus. Dengar dulu Pak Gusur. Pak Gusur kan berarti sekarang duda. Berarti Pak Gusur bisa cari istri lagi yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih langsing. Betul juga kau. Kalau gitu, aku mau melamar si Dewi. Aduh. Aku punya berita baik dan berita buruk buat kau. Mau pilih yang mana dulu? Yang buruk dulu deh, soalnya kalau yang baik Dewi nggak yakin. Berita buruknya, istri aku naik pesawat. Pesawatnya jatuh. Ya ampun, sabar ya Pak Gusur. Hanya dong berita baiknya apa? Ya terus berita baiknya apa? Itu artinya, aku bisa melamar kau. Yang ini sih beritanya lebih buruk. Lupa. Rapi amat sih. Mau kemana ente? Aku mau ke rumah Pak RT. Pasti mau minta bantuan Pak RT buat jemput jenazah Bu Gusur kan? Ah, benar tuh. Ente cepetan jalan deh. Daripada Bu Gusur pulang sendirian, kasihan. Bukan, aku mau melamar Dewi. Daratnya nggak tahu. Turun di mana, Pak? Apaan? Penumpang juga kan? Penumpang apaan? Mabuk nih. Situ seharian tidur di sini, tau nggak? Bagus kagak diangkut Satpol PP. Kok Inyong masih di sini? Prive nih. Robi. Bu Gusur hidup lagi. Pak Robi. Berarti ini hantunya Bu Gusur. Apa sih Pak Robi? Hantunya Bu Gusur. Pak Mansur,
Inyong pingsan di pinggir jalan gara-gara kebanyakan minum obat anti mabuk. Inyong gak jadi naik pesawat. Alhamdulillah. Untung ente gak ikut pesawat yang jatuh itu. Tolong, Pak. Injong masih lemes. Hei, Pak Rabi, kita bantu berusur. Siap. Tasnya juga ya. Pak, Injongnya gimana? Ah, Pak Rabi. Pak Rabi, Pak Rabi. Itu juga yang salah. Pak RT. Iya, Pak RT. Tenang aja. Saya siap bantu. Saya sudah siapin ini kain kafannya. Kok kain kafan? Kok malah dibuang? Kan buat istrinya kan? Pak RT, aku ini mau minta tolong Pak RT mendampingi aku untuk melamar si Dewi. Innalillahi wa inna Apa? Pak Gusur teh mau ngelamar Dewi? Betul sekali Dewi. Makanya aku bawa Pak RT buat jadi saksi. Lama kali kok. Pak Gusur teh udah melanggar aturan. Pertama, ngelamar Dewi di tengah jalan. Yang kedua, nggak ada izin dari istri. Istriku sudah meninggal Dewi. Aku izin sama siapa? Pak Gusur, ente bahlul ya. Istri masih hidup, ente bilang wafat. Hey Mansur, istriku sudah meninggal. Pesawat yang dinaikinya jatuh. Ah, nih lihat. Kepada yang terhormat Bapak RT, Dewi, sebentar lagi kita akan menyaksikan apa yang akan terjadi antara Fugusur dan Fagusur. Untuk itu, kepada Fugusur, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. I love you, Robby. I don't love you. Robby? Siap. Cokok. Mohon izin, Pak RT. Silakan. Lebih cepat, lebih baik. Lanjutkan, Bu. Bayarin punya dia, punya Ana, batal. Iya benar, bukan Pak Mansur. Maaf ya, makasih ya. Lunas kan? Nasib ya nasib. Ana udah capek-capek nyamar jadi manajer kuburan band. Nggak berhasil juga dapet makanan. Lagian, abang kenapa sih? Udah dapet makanan malah dikasihin sama Kathy. Kagak tahu apa di sini udah kehabisan nafas. Nanti kalau Ana nggak kasihin ke si Kathy, ketahuan flitnya. Ntar Kathy tahu kalau itu Ana. Suara hantu. Jangan kau comel. Jangan comel aja. Mana linggis eh? Sini. Ya, comel. Papi comel. Ya, langsung saja dari situ ke sini. Muter lagi. Jangan berdebat. Biasanya kau. Alah. Keluarganya kenapa ya? Alah.